Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita berkunjung ke Kabupaten Sumba Barat dan bertemu korban di beberapa lokasi. Sebelumnya, Menteri Sosial berdialog dengan korban gempa bumi di halaman kantor Bupati Sumba Barat di Kota Taliwang. Dalam kesempatan ini, Menteri memberikan bantuan kepada korban gempa serta menyerahkan langsung santunan kepada ahli waris korban yang meninggal dunia. Usai menyerahkan bantuan, Mensos dan rombongan langsung berkunjung dan melihat kondisi korban di Desa Persiapan Lamunga, Kecamatan Taliwang yang merupakan salah satu titik terparah terdampak gempa. Mensos RI mengatakan akibat gempa bumi 6,9 skala Richter tersebut, setidaknya sebanyak 2.326 rumah rusak berat, 5.955 rusak sedang, dan 7.080 rusak ringan, dengan total 15.361 rumah rusak akibat gempa. Dalam kesempatan ini, Mensos menyerahkan bantuan senilai 60 juta rupiah kepada 4 ahli waris korban meninggal dunia akibat gempa, dengan jumlah masing-masing 15 juta per orang. Selain itu, Mensos juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako, peralatan dapur, bantuan logistik, dan layanan dukungan psikologis, truk serbaguna, PKH, dan bantuan pangan dengan total 5,948 miliar rupiah. Total untuk Lombok dan Sumbawa itu adalah 236 miliar. Itu dari berbagai macam program yang ada di termasuk jaminan hidup. Kalau untuk Sumbawa Barat, untuk Sumbawa Barat itu totalnya 5,9. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswanti, GetTV.